Ada. Suara gua ada kan, aman kan? Aman. Iya, tadi aku gak ada planning sama sekali, terus tiba-tiba dia datang di live chat. Datang di live chat. Memakai aku dong, enggak ada planning. Aku suruh kamu datang, datang gitu ya maksudnya. Aku berangkat sekarang sana ya. Apa? Aku berangkat ke sana. Sini. Serius. Kalau mami papi bisa silaturahmi loh. Oh benar. Kayak udah tidur mami kamu. Belum kok. Mereka tidur jam 3. Tidur jam 3? Iya. Serius kenapa? Iya. Masa dua kali IRL sih, besok aja dah. Kalau kamu hari ini sama dia aja, udah aku udah. Ih lucu ngambeknya. Oh, gak, kalau itu aku marah. Kamu kayak kucing, kayak kelinci, lucu. Kelinci nggak apa-apa, karena kayak kelinci itu jungkuk. Aku tuh sukanya kelinci Aurel. Ya kita sama dong suka jungkuk berarti. Bukan gara-gara jungkuk. Aduh. Kamu tadi pulang jam berapa? Tadi yang pas aku telepon kamu tuh aku nggak tahu kamu lagi live. Aku telepon aja. Oh, kamu nggak tahu aku lagi live? Nggak tahu, itu aku tahu, aku benar nggak tahu. Terus pas lagi live, suara kamu mati kan. Terus kayak ada aku denger Discord atau apa. Terus aku masuk Discord. Terus udah Discord juga mati suaranya. Terus aku kayak apaan sih gitu kan. Terus kayak Ari lagi live, begitu kan. Oh, terus aku liat live kamu. Oh, katanya begitu. Buka live langsung. Kan tapi kamu tahu aku lagi live streaming. Maksudnya? Aku nggak tahu kamu lagi live streaming. Aku kira kamu masih sakit. Aku nggak sakit. Kata siapa aku sakit? Emang aku bilang aku sakit? Pernah. Aku bilang aku sakit. Kamu bilang kamu lagi nggak enak badan. Kapan? Kemarin. Kemarin aja aku lagi sakit temenin kamu. Enggak. Ya, berarti hari ini kamu sakit bukan aku yang temenin, orang lain. Aku gak sakit hari ini. Oh, ya udah. Oke. Itu mendadak, aslinya mendadak, Aurel, aslinya mendadak. Aku enggak tahu aslinya dia bakal di situ. Tapi kamu nonton enggak tadi aku live aku? Enggak, aku juga lagi live ini, makanya lagi live juga ini. Halo. Tadi pas aku ini Aurel, pas aku di jalan tadi nonton gak? Pas di jalan tadi nonton terus kayak orang bilang Ari udah selesai, kan dianterin pulang. Kata siapa udah terpulang, kok langsung ke rumah? Kan ceweknya ikut kamu, berarti ceweknya di rumah kamu sekarang? Bukan, tadi kan dia kan parkir motornya deket mall, nah, jadi aku nganterin ke mall itu lagi. Gitu. Kamu cantik kayak merah loh, seriusan. Cocok. Ya karena ini hati warnanya apa? Merah kan? Merah. Udah gak mau, tapi yang begini. Tadi ngapain aja? Ngapain. Cuman makan, terus? Ini karaokean bentar, terus udah. Pulang. Kita kan ada planning buat makan di warteg kan? Jangan kayak gini outfitnya ya. Nah, kalau ketemu kamu, outfitnya aku pakai kaos oversize sama celana pendek, udah sumpah. Nah, itu baru nolong YouTuber. Hitam ya? Hitam ya? Aku. Hah? Hitam ya? Hitam-hitam? Hitam-hitam. Yaudah, hitam-hitam, betul. Oke. Okay. Sip, deal. Aku oversize. Oversize? Iya. Hitam-hitam. Overlove, aku. Like, abis lingkup begini. Tapi bener loh, kamu bagus pakai merah. Kamu pakai apa aja bagus sih, selama di samping aku. Oke. Bentar, berarti harus begini bener. Nah, masih kelihatan sih. Bro. Aku belum dapat res. Apa nak? Belum dapat pelanggaran anjir. Kenapa? Gara-gara vape. Gara-gara vape. Tadi kan aku lagi pipis, terus dibilang
bentar ya guys, aku mau pipis, terus aku buka YouTube kamu yang kamu lagi antrian, nggak tahu kamu nge-vape kan, terus pada pas aku balik pada komen asap 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 gitu. Ya kamu nggak ngomong. Ngomong lah orang, aku nggak, aku tadi yang nggak nontonin live kamu. Pas aku cuman pas aku lagi di mana tadi? Nganterin pulang selingkuhanmu. Itik 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 itik. Anak 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 salah Ari, salah Ari, emang tuh salah selalu Ari, cewek selalu bener tau gak? Iya kamu selalu bener, enggak juga. Makanya aku di sebelah kanan kamu kan? Di mana? Posisi aku tuh kameranya di sebelah kanan kan? Di kiri, kalau di sini di kiri. Oh, kalau sini kanan ya, betul. Bener kan kanan? Betul, betul kanan. Terus you know kenapa? Apa? Aurel always right. Yo, pick up line baru tuh. Aurel always right. Kamu tadi berangkat jam berapa sih? Dijemputnya tuh jam berapa ya? Jam 5-an nih pokoknya. Oh jam 5, oh sore nih berangkatnya. Lama juga sampai jam segitu. Karena jam 8 tadi, tapi teman aku tuh harus set up booth something gitu, ya ribet lah gitu nih. Kita makan, gini-gini segala macam. Makan apa? Aku yang di story aku. Apa sih? Makan pasta, ada pizza, okay. Dibagi-bagi gitu-gitu kan. Terus dikiranya aku ngedate masa. Sama siapa? Sama orang. Kak, Saturday apa Saturday? Kita bilang gitu kan. Aku kayak, ini ber-15 orang mau ngomongnya gimana ya? Saturday apa Saturday ya? 15 orang teman aku gitu. Oh, harusnya Saturday. Tapi seru tadi ketemu sama teman-teman. Teman-temannya sama yang kemarin pergi makan sama? Oh, kemarin pas ulang tahun. Terus ngapain? Jadi karaoke gak? Ya itu. Oh, emang dan itu di, makannya di ruangan itu? Pesan makannya di situ? Makan dan karaoke-nya tuh di ruang itu, satu ruang. Makanya ini agak serak sedikit ya. Nyanyi lagi. Hah? Enggak serak banget. Iya, kamu bilang kan kamu bakal habis suaranya kan? Iya, aku kira bakal abis, katanya masih agak-agak licin, selicin cinta kita. Selicin cinta. Selicin cinta kita. Ada yang bilang di sini katanya asam lambung kamu lagi naik. Kenapa? Ada tadi pas aku pertama, bentar ya. Kok ada kecahaya gitu sih? Orang-orang siapa tahu dari mana sih kalau kamu asam lambung naik? Mungkin dari live aku ke live kamu. Oh, kamu cerita tadi di live? Tadi aku gitu. Sekarang gimana? Padahal kamu tadi makan banyak loh. Tapi aku tadi tuh makan banyak. Sebenarnya kan aku pesan carbonara. Terus? Tulisannya carbon, aslinya carbonara tuh nggak pakai. Yang di Itali aslinya tuh carbonara tuh nggak pakai krim sama sekali. Oke. Tapi pakai puting, puting. Kok jadi ke puting aja? Jadi ke puting. Bukan salah, kuning. Kuning susu. Kuning telur. Puting susu. Kuning telur. Kuning telur, terus? Kuning telur. Aslinya tuh carbonara pakai kuning telur. Keju sama pepper apa? Merica. Aslinya begitu. Jadi tuh aslinya carbonara yang asli benar-benar di Itali nih ya. Apa namanya, abis bakmi yang panas-panas itu tuh langsung dimasukin ke kuning susu itu. Kuning telur itu. Langsung diaduk-aduk gitu kan, jadi creamy kan. Iya, betul-betul. Nah tadi carbonara yang tadi tulisannya begitu. Carbonara yang tadi tulisannya authentic from Italian. Pokoknya dua kuning telur sama
cheese gitu-gitu intinya. Terus pas datang-datang kok jadi krim pasta, warna putih gitu kan. Tapi aku nggak komplain juga soalnya restoran teman aku kan. Restoran teman kamu? Oke. Okay. Iya, makan-makan-makan aja nih, mudah amat. Yang penting enak, aku lapar juga, lapar banget gitu kan. Hmm. Nah, terus aku sebenarnya tuh nggak bisa kayak cheese, susu, apa, aku tuh laktos. Oh, kamu laktos? Gara-gara asam lambung. Oh, oke. Okay. Jadi kamu nggak bisa minum susu? Aku susu, keju, krim gitu sebenarnya nggak bisa. Tapi ya udahlah, gara-gara lapar aku makan-makan-makan-makan aja. Dan juga tadi pas di restoran udah sakit perut, terus tiba-tiba sampai rumah, Tapi sekarang udah aman. Aku udah minum air putih yang banyak. Tapi kamu nggak minum obat ya kalau seandainya kamu ini, kalau lagi apa, lagi asam lambung gitu, minum obat gak? Kalau lagi parah banget minum, tapi kalau misalkan lagi biasa aja aku malas. Iya jangan. Kamu pernah ini nggak sih, pernah minum yang tradisional gitu kayak kunyit gitu-gitu loh, pernah? Kunyit enggak? Cobain. Orang sebenarnya kayak beberapa orang banyak yang bilang kayak katanya kunyit tuh pengaruh, tapi katanya apa? Kulit aku bisa jadi kuning. Gagal lah. Gagal lah kalau sumpah, yang ngomong bukan orang muda, orang tua, bapak-bapak. Teman aku punya bapak. Kulit kamu jadi kuning. Iya. Kesiram kunyit itu mah bukan diminum. Kalau kesiram ya jadi kuning. Dia minum selama sebulan jus kunyit, jus ya. Oke. Okay. Ari. Aman, tenang aja, aman. Aku udah hafal kok. Masih kelihatan barusan. Oke, udah giniin dikit. Oke. Terus? Jadi bapak teman aku tuh pernah bilang, oh kamu asam lambung. Oh om juga parah banget loh, gini. Om minum obat, om minum jus kunyit tiap hari. Kunyit doang, dia nggak pakai apa-apa, paling pakai madu dikit lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya emang badannya jadi kuning sedikit, dia bilang gitu kan. Tapi itu manjur sekali dia bilang gitu kan. Terus aku bilang kayak, ini aku putih banget, kalau misalkan aku jadi kuning jadi apaan? SpongeBob. SpongeBob. Gitu kan, terus aku kayak, oh ya udah. Gitu. Tapi teman aku juga ada. Dia nggak pernah minum kunyit. Aku mati lu goblok. Salah, maaf. Aurel. Apa? Temen aku ada, dia nggak pernah minum kunyit, giginya kuning. Nggak pernah sikat gigi ternyata dia. Aku juga. Apa? Sikat gigi jarang, tapi tetap putih. Iya, kamu putih kok. Cek ceduk. Belakangan banyak yang tag aku terus edit video aku jedak jeduk, tahu sama kamu. Bahkan sampai cici kakak kamu punya video di tag aku, tahu aku malu banget. Tapi mereka pada kreatif ya. Tapi nggak jujur, kakak kamu pernah bilang nggak sih, ini apaan sih kok tiba-tiba banyak yang tag aku nama Aurelia gitu? Nggak ada, belum, nggak ngomong apa-apa. Tapi emang kalau sananya di tag kayak gitu muncul ya, di mana gitu muncul? Aku nggak pernah lihat sih. Ya kalau misalkan kamu buka TikTok emang, bisa tim kamu nggak sih? Iya, aku jarang buka TikTok, makanya kalau di Instagram pun bisa tuh ada yang nge-tag tuh, nggak pernah lihat juga. Apa gara-gara kematian kali ya? Aku lebih suka buka TikTok. Aku kadang kalau misalkan TikTok aku balas-balasin orang di TikTok, tapi kalau Instagram aku jarang banget buka. Soalnya ya Instagram itu tuh aneh. Kenapa? Request yang orang aku enggak follow tuh masuknya ke hidden request, bukan ke request. Kalau kamu kenapa tuh? Enggak, barusan ada email, aku enggak mau orang tahu aja ada yang email. Siapa yang email? Siapa yang hubungin kamu lewat email?
Tuh, ya, selingkuhnya aku, selingkuhnya lewat email. Oh, begitu. Selingkuh. Selingkuhnya lewat real life. Oh, begitu. Mau dibales. Mau dibales. Kagak. Selingkuhnya lewat makan bareng. Orang aja dimakan. Enggak jadi makan. Orang tadi tahu enggak? Aku mesen makanan, itu restorannya masa karena itu pada capek katanya. Lucu banget ya? Enggak jodoh namanya. Nggak jodoh. Tapi oh jadi selingkuhnya lewat real life. Disamperin. Deket sini ya. Aku juga bisa samperin. Nyamperin siapa? Aku juga bisa samperin. Nyamperin siapa? Sendiri. Nyamperin siapa? Kamu. Sini. Ya sekarang dong, aku capek. Aku habis pergi loh dari jam 5. Ayo dong, sini dong, main dong. Rumah aku 24 jam ke bagamu. Next vlog, kamu yang nge-vlog 20, aku tiba-tiba nyamperin, hai gitu. Mendadak ya? Tiba-tiba. Ini kasih nomor telepon Opal. Aku tuh kalau nge-vlog sendiri, kamu tahu kan aku pas di Turki sendiri nge-vlog. Sendirian. Nggak tahu, nggak mau nonton. Nonton dong. Ngapain nonton kamu sama mantan kamu? Kan ada juga aku jalan-jalan sendiri di sana. Bener gak guys, ngapain nonton sama mantannya dia? Jangan cewek orang. Cakep tuh, bener. Cakep. Apa? Bentar, ada something, bentar. Ikan hiu, ikan paus. Cakep. Kenapa jadi ikan hiu sih? Tuh. Kenapa ikan hiu ikan paus terus? Cakep. Ikan hiu ikan paus. I love you so much too. Kamu gemes banget sih orang. itu siapa TikTok? Siapa yang ngasih tahu sih gombalannya? Siapa yang ngasih tahu? Nggak tahu orang, aku scroll ada orang lagi ngomong gitu. Yang ini yang kamu tahu nggak sih? Kamu kalau baca chat mungkin tahu deh. Yang ini yang apa namanya? Yang ujung-ujungnya, aduh, ini boleh nggak sih di TikTok ngomong ini? Apa? Beep. Lah gue kata gitu. Bip lah gue kata apa tuh? Depannya F. Suara kamu hilang. Ya emang aku enggak pakai suara karena ya aku enggak tahu itu apaan. Aurel aku enggak pernah lihat. Oh. Aku yang ngomong aja lah ya, enggak apa kali kau yang ngomong ya. Jangan nanti ke ini lagi. Oh. Bip aja. Bip. Ah, oke, okay, tahu. Kenapa? Ya, itu dari situ. Dia kan kadang suka kasih pantun, terus tiba-tiba ujung-ujungnya bip, anjir lah, gua kata atau apa dia ngomong apa gitu dia. Oh, tahu. Ya. Cuma belum nyampe tuh TikTok gitu. Iya, tuh karena suka nongol di TikTok aku. Tahu nggak di chat aku ada namanya titisan Aurel komennya, apa akunnya? titisan Aurel. Kontennya apa? Jadinya dia tuh yang ngejaga live streaming di sini kalau seandainya aku main Ome TV, titisan Aurel, jadi dia spy kamu. Tahu dari mana kalau aku main Ome TV? Aku main Ome TV. Oh. Kalau aku main Ame TV. Oh, maksudnya tuh kalau misal kamu lagi main Ame TV, kamu lagi macem-macem, ada yang ngetek gitu. Titisan Aurel. Kamu banyak fansnya di sini. Makasih banget. Udah jadi spy kalau aku pergi. Sekarang aku baru pergi hari ini aja, tiba-tiba udah ketemu cewek lain, guys. Ah.
Aduh, ada-ada aja sih ya. Mutia saya belum pernah nggak tahu. Tapi tadi Mutia bilang loh katanya Aurel ketemu Arya gitu. Mutia bilang aku sama. belum nonton. Iya. Bener-bener baru pulang aku pengen telepon kamu, aku lagi malas nggak, tapi aku pengen nanya kamu lagi ngapain, aku nggak tahu kamu lagi live. Kau tahu kamu jadwal aku live streaming jam segitu. Lah kan kemarin kamu nggak live, aku kira kamu kemarin juga nggak live karena kamu tadi aku kemarin bilang lagi ngerek badan. Iya benar, kemarin aku ngerek barang apa ya. Oh istirahat, butuh istirahat aja, tapi sebenarnya kan energi aku kan kamu, jadinya aku nggak masalah meskipun capek juga energinya di sini ya. Ya makanya aku kira kamu hari ini nggak live juga lah, masih istirahat juga gitu kan, nggak taunya kamu hari ini live, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba pas kayak ini dia pada bilang kayak live hari lagi live gitu, terus aku kayak oh shit take my energy. Tanyain lari udah sampai belum, siapa Ori, lo harus notice gue capek, nanti ganti nama lo. Suaranya double Ci. Kayaknya kamu nonton YouTube dia sama live aku, makanya double deh. Iya, kalian harus matiin salah satu suara, jadinya suaranya nggak bakal double. Asoy, soy, gitu kali ya. Asoy, soy. Itu apa? Itu apa lagi? Aurel, kamu ininya mana si Stitch? Ah, ada tuh di belakang. Oh ada, oke. Tadi nggak kelihatan. Tutupan aku. Iya, nyata kamu sekarang udah ini ya, lebih gede daripada Stitch ya. Lebih serem daripada Stitch. Lebih gede, ketutupan makanya karena kamu gede. Oh, maksud kamu aku gendut? Kata siapa? enggak, mana ada orang kamu ini kok kurus begini? Oh bukan, proporsional. Enggak, kamu kira aku gendut, udah bye. Eh Aurel, katanya kamu suka badminton ya? Siapa yang bilang? Kamu yang bilang. Oh yaudah, iya suka. Suka badminton ya? Eh sama aku yang ngadu yuk. Sama siapa? Sama aku, tarung kita. Bener ya, schedule-in. Ya Jul, ayo. Schedule ya. Minggu depan aku bisa, kecuali hari... Aduh, aku harus cek dulu. Oke. Teman aku udah ada yang ngajak pergi soalnya. Jadi aku harus cek dulu tuh ada apa. Selain itu bisa. Siapa ngajak pergi? Cewek. Emang kamu cewek semua, hah? Bohong. Cewek, namanya Maria Jena Jenis. Oh itu nama malam. Itu nama malam, nama siangnya Mario kan? Kamu ini Thailand. Iya benar. Tapi kalau di sini ada nggak sih bulu tangkis yang kita bisa sewa gitu, cuma private dong bisa nggak? Private? Main aja tuh di halaman rumah. Kan? Oh enggak, kita bisa kan? Misalnya tuh di satu gor kita sewa satu lapangannya itu bisa kan? Aku tanya lapangan komplek aku aja gimana? Komplek bisa. Kamu? Iya komplek aku ada tenis, ada badminton. Tenis kita, let's go. Tenis aku nggak bisa, aku baru belajar. Aku ajarin. Andre Agassi bro, kamu nggak tahu Andre Agassi siapa? Andre. Aku dulu atlet tenis. Andre Agassi itu petenis. Kamu mantan gue Andre. Kok mantannya banyak banget sih? Andre Agassi. Ari aja deh, jangan Andre. Iya, aku Ari Agassi. Cuman yang apa yang petenis itu namanya Andre Agassi. Coba nanti aku tanya dulu ya. Itu tuh kalau badminton harus nyewa atau harus booking atau gimana, aku enggak tahu soalnya. Oh, jadi kamu minggu depan cuman satu hari doang enggak bisa. Satu hari doang. Aku lupa, seingat aku sih hari Jumat. Jadi selain tapi aku, ntar aku ya apa? Jadi selain hari itu aku boleh ketemu sama kamu? Boleh. Kasih dulu dong.
Aku nggak bisa sempurna kan bentuknya. Apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Tangan aku kayak cacat nih. Ini tuh sebenarnya di jungkuk yang buat. Tapi okay. Dia itu bentuk awal tuh nggak bentuk hati. Kamu mulai bentuk hati. Kenapa kamu sempurna buat itu? Iya, karena kamu sempurna. Ini live TikTok gasli olahraga bareng. Ya, yuk. Olahraga. Kamu jarang olahraga kan? Jarang olahraga ya? Dulu sering, tapi sekarang jarang. Aku yang ngajakin ya. Abis olahraga makan warteg. Let's go. Tapi kamu suka lari gak? Lari biasa aja. Oh enggak. Lari ke hati kamu itu enggak biasa. Enggak, aku belum pernah cobain. Aku belum pernah nyobain lari di GBK. Yuk, GBK yuk. Sehari mau badminton terus lari ke GBK, kayaknya aku pingsan deh. Kenapa? Nah, oke. Kemarin tuh kamu pas lagi pergi sama Aspo tuh kamu ada 3 orang kan ya? Kamu, As, Cici, kakak kamu sama satu cowok ya? Tiga cowok. Empat. Kita ada namanya Hasan ya, bener gak? Siapa? Hasan? Gak ada. Habis itu siapa namanya ya? Aulia. Bukan. Hendra. Iya, Hendra. Kenapa? Dia videoin kan? Nah, banyak ada yang nge-tag aku sebagian di video si Hendra ini. Yang kamu lagi makan sate, katanya enak banget. Itu sate kambing atau sate apa, aku lupa deh. Itu sate di mana sih? Itu sate paling enak yang pernah aku cobain, asli. Itu sate, aku mau dong diajak ke sana. Kamu mau ke sana atau aku antar kamu ke rumah satenya? Aku tuh ada... Ajak aku yang ke sana lah, makan di tempat lebih enak dong. Iya, cuma di sana tuh tempatnya emang kaki lima kan? Ya emang kenapa kalau kaki lima? Naruh videonya susah, atau gak usah bikin video, aku antar ke sana aja, mau. Bikin video, mau bikin video atau gak bikin video gak apa-apa. Aku soalnya kamu bilang ini enak banget, ini sate terenak yang pernah aku makan. Jadi aku merasa ya udah, boleh. Justru kemarin aku udah kepikiran ya. Aku udah kepikiran aku mau beli kamu. Itu di daerah mana emang? Dekat sini. Bukan dekat sini. Dekat rumah aku yang lama. Jakarta Timur. Rawamangun. Pikirnya dia tahu gue rumah yang lama nih mana. Rawamangun. Hah, jauh belum dari Sunter? Ya deket lah, orang aku juga yang nyetir kok. Deket lah. Pakai bilang jauh. Di mobil, sendirian begini terus. Ari, udah nyampe ya. Kalau udah nyampe, bangunin ya gitu ya. Iya, pokoknya kamu. Tapi emang itu Aurel ya. Kamu kalau ngerasain sate-sate tempat lain, meskipun di restoran yang kamu pernah cobain, itu beda rasanya. Enak banget. Itu sate favorit aku soalnya. Satu main badminton dan makan warteg. Kedua kita main yang lain. Maksudnya? Bukan tunggu, maksudnya? Apa? Main, apa tadi kita bilang? Main apa tadi? Main apa? Tenis kan? Main tenis. Nah, kedua, ya. Dua main tenis, ketiga kamu ajak aku ketemu sate. Udah itu 3 konten. Konten doang nih. Apa? Dia mau konten. Enggak, tapi di sana susahnya buat nge-record karena pinggir jalan banget, kan aku bilang. Pakai mic. Ya bisa sih. Aku ada mic, microphone wireless. Ya udah. Nanti kalau kamu pasang di sini, nanti kalau misalkan aku mau ngomong aku kayak gini. Halo. Jadi gini Aurel, itu tempatnya itu dia tuh kaki lima pinggir jalan ya. Nah tempatnya itu nggak luas gitu loh, sempit gitu loh maksudnya, cuman tenda gitu doang. Nah jadinya aku agak susah kalau bawa warteg juga mas, warteg juga tempatnya sempit. Tapi dia ramai banget, padat asli. Harus gesek-gesek gitu nggak? Iya, kita kalau mau duduknya tampol-tampolan lu, pinggir lu, pinggir. Aku nggak pernah ke PRJ gesek-gesek orang. Mi, aku nggak mau lagi ke PRJ, Mi, udah cukup-cukup ya Mi ya. Bener-bener nih, aku lagi jalan bawa makanan banyak banget. Kamu udah tahu aku suka apa sama makanan. Bawa bakso goreng, bawa kreat, bawa ini. Okay. Bener-bener, aku bener-bener, ini bawa makanan nih. Aku bener-bener.
cak gitu, ditendang-tendang orang tau gak sih, udah bayarin aku kecil gitu kan. Aku kayak, terus mami aku lagi nunggu bakso afung, terus bakso afungnya aku lupa di mana gitu kan. Udah kayak, sumpah, PR-nya tuh bener sesempit itu loh, tapi bener-bener kayak kiri kanan tuh orang semua, terus tiba-tiba minggir kereta lewat. Terus aku kayak, ada kereta lewat, terus aku minggir, terus orang kayak aku dorong, gak kedorong. Kamu kecilan. Gak kedorong, terus aku bilang, minggir kak, aku, kakak mau aku mati. Tabrak, akhirnya dia ujungnya minggir dikit, terus aku kesini. Terus akhirnya kereta, ada kereta lewat, terus abis keretanya lewat, aku langsung lari di belakang kereta. Aku ikutin keretanya, karena harus belok kanan kan. Aku ikutin keretanya. Aku udah gak sempit-sempit lagi. Tapi kita, Aurel, kita bisa akali kita makan di mobil, bisa juga. Bener gak? Kalau padat banget di sana kita makan di mobil. Kan kamera tau gitu situ. Aku kan jadi meja kan? Begini dia. Bener gak? Tau. Dia lagi sadar lagi, ngapain gak tau dia. Ngapain dia? Tau, tiduran. Aurel, aku belum pernah ke PRJ, Aurel. Kamu pernah ke PRJ? Selama hidup aku belum pernah ke PRJ. Apa tahun depan harus ke PRJ lagi demi Ari? Iya dong, masa gitu banget kan? Demi aku gak mau berkorban. Tahun ini aja aku udah gak mau, tapi dimarahin Mami. Kenapa? Sebenernya Mami gak mau ya, gitu kan. Oh, Mama kamu gak mau ke PRJ? Aku nggak mau karena aku udah lihat TikTok seramai apa. Kita ini aja datang PRJ siang jam berapa ramai biasanya? Selalu ramai. Siang? Jangan siang lah, sore lah. Teng hari biasa aja ramai banget. Ramainya benar-benar sampai itu tuh kamu bayangin kiri kanan tuh orang aku lagi jalan begini terbawa. Jadi queennya Ari, aku jadi queen sebelak dulu guys. Enggak. Bercanda ya guys, bercanda. Rafael siapa? Hah? Rafael siapa? Rafael smash yang barusan aku bilang. Mamang sebelak. Aku gak tau orang ya. Coba aku google dulu. Mamang sebelak. Rafael Tan 16 atau apa gitu Instagramnya, aku lupa. Rafael smash pokoknya. Yang dulu smash. Kenapa hatiku cenut tiap ada kamu, yang nyanyi lagu itu loh. Rafael Smash, mantan kamu ini? Gak ada yang bilang mantan loh, jangan sebar gosip ya. Oh, ini dia mantan Smash. Smash itu bukan ini ya? Apa? Apa? Gak jadi kan aku gak tau. Yes, Mas. Aku tahu. Pernah lihat sih kayaknya. Rel, aku ada ini deh, Rel. Kamu bisa masak apa sih, Rel? Apa aja? Nah, kamu mau apa? Aku masakin ya semua. Serius, apa? Serius. Nantangin, ayo mau masak apa? Kamu masakannya masakan yang simple atau yang sulit? Apapun bisa. Ini seru juga nih. Aduh, apa ya? Aku suka. Tapi. Ya, aku sebenarnya. Iya itu dia. Aku sambil makan ngeliat kamu aja. Itu maksudnya. Yang cukup. Aku dulu yang, aku yang menang. Mending. Iya itu. Aku yang suka Ari yang. Ulan, Ari ke kos Ulan siapa? Hah? Ini yang ngechat Ari ke kos Ari ke kosan Ulan 515 orang. Tau dari mana kamu lewat 15 orang? Aku capture nih. Gimana caranya tahu 15 orang yang 58, nge-chat? 529. Coba lihat. 532 tuh. Nah, Ulan siapa? Udah jawab dulu, gak usah mengalihkan pembicaraan. Ulan siapa? Ulan. Teman aku juga dari Ome TV. Dari Ome TV teman aku. Terus dia. Ya enggak, gini, sebentar Aurel, sebentar. Jadi memang dia kan suka bercanda, ya kan. Nah pas. Aku suka bercanda. Hah? Aku juga suka bercanda.
Dia bercanda gak? Bukan kayak maksudnya gimana sih? Gak, dia bercandanya begini. Jadi kalau aku pas pertama kali ketemu, dia bilang katanya, sini dong main ke kosan, dia bilang gitu. Tapi aku gak pernah kesana. Dia mau ke baju? Iya. Udah bye. Udah gak main. Ah! 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 Iya, gimana orang? Aku juga gak tahu dia bisa begitu. Nanti ngomong-ngomong. Kamu kalau seandainya, Aurel. Aurel, kalau kamu ketemu sama teman-teman aku, ikut yuk. Ya. Teman-teman apa? Misalnya tuh ketemu sama teman aku. Istri kamu atau teman-teman kamu? Tunggu. Teman. Kamu ikut sama aku. Teman-teman kamu apa istri-istri kamu nih? Teman-teman aku. Yang ketemu di Ome. Kamu ikut sama aku. Ikut enggak, guys? Gimana, guys? Ikut, ikut lah. Gak? Gimana sih? Gimana, guys? Ikut enggak? Ari panik. Kan kamu juga sering di rumah kan? Temenin aku, oke? Okay? Jangan lah Ci, ikut, jangan. Ikut. Bajak yang ikut. Kamu mau kan? Ikut, nggak usah. Ikut lah. Tunggu. Apa? Bentar, mau kasih surprise dulu. Apa tuh? Pause dulu. Apa yang pause? Tunggu 2 menit. Matilah. Pause stream. Bentar. Ini susah lagi bajunya. Bapak kami yang... Ya Allah, ya Tuhan Yesus. Bapak kami. Ini aku mati kan? Bikin thumbnail dulu gak sih? Yo, let's go. Tunggu bentar. Oke. Okay. Kan surprise. Iya boleh. Coy. Lah hilang. Mbak gua enggak ada lagi. Hati-hati kebuka. Aku butuh thumbnail baru buat live streaming nanti nih. Jangan. Apaan? Aku thumbnail aku enggak pakai baju. Ya, ya iya lah. Aku pakai baju sih. Kebayang datang YouTube aku gimana sih? Aurel. Baju ungu nih. Dari kapan mau You're so cute. Ganti baju. Aurel kebuka kameranya Aurel. Oh, ya jangan macam-macam deh. Ada bikin kaos dong. Uang, bajunya mana? Ada enggak? Rel, ya ampun Rel. Apa? Enggak. Maaf, kaget. Enggak. Demi Allah, jangan bikin kaget, sumpah, please. Bajunya hilang, coy. Baju apa? Dicuci kali? Enggak, aku gak pernah pakai baju ini sebenarnya. Baju apa itu? Baju, ada deh. Hati-hati, jangan salah. Kamu kan cantik. Kamu kan ini orang-orang pada kangen sama kamu. Kamu harus buka kamera. Aku juga kalau seandainya kamu nggak tutup kamera, aku nggak bisa lihat kamu. Mana ada nggak? Bentar. Oke. Aku udah itu TikTok ya. Mana? Di aku mana? Satu. Hitung dong. Satu. Dua. Tiga. Yo! Gokil Gugu. Yo! Celananya aku pakai celana jeans. Udah. Ya udahlah, yang penting kan ninja ya. Thumbnail ya. Gini dong, gantian dong. Kan belum pernah begini. Aku susah banget sih begini tangannya. Aulia, tolong screenshot. Tunggu. Taruh. Jangan meret-melet. Maksud aku mau pakai. Malah meret-melet dia. Guys, like guys, come on like. Baru 2400 dong like-nya dong. Like lah, come on. Up. Going up.
Let's go. Gimana? Itu hati apa sih? Susah. Gini aja deh. Salah kebalik tangan nih. Gini. Oh di aku, iya. Kan di aku tamnya, berarti di sini dong. Kan aku di sini. Kamu ini jadi bebek. Ini gini aja deh, gini aja deh. Ya. Tunggu. Kamu pilih. Tunggu, buka. Tunggu, nanti kayak mukanya kayak jelek gitu. Ulang. Ya udah. Alia, ulang. Tolong. 1, 2. Nah, udah. Iya. Kalau kamu pasti sempurna. Kalau aku pasti enggak sempurna, aneh ya. Sempurna. Aku nyanyi ya, aku itu ya. Boleh. Nyanyilah. Boleh nyanyi enggak? Boleh lah. Kamu enggak jijik kan? Enggak sama. ini tuh sebenarnya ada atasannya tahu, tapi ternyata lebih mirip kayak ini, emang jodohnya ini berarti. Bagus itu betul. Sebenarnya aslinya apa? Tembus pandang. Serius? Makan yang begini. Serius? Ya udah jangan pakai itulah. Enggak, kalau di sini enggak kelihatan. Aslinya kan aku lupa liriknya. Liriknya lupa. Lupa sih. Lupa. Lupa nada. Enggak sih emang. Apaan? Enggak, aku lagi nanya chat. Bukan itu ya, chat aku bener. Mending muka aku doang, apa kalian mau lihat ini berdua? Tadi katanya aku pengen lihat live sama Ari. Sekarang giliran live sama Ari, Ci mukanya sendiri aja. Netizen. Jadi kalian mau lihat Aurel aja. Aksin, jangan lupa like guys. Like. Aksin, makasih banyak donatnya. Siapa lagi tadi? Thank you. Login dulu, Ci. Login apaan? Ya udah, aku nyanyi. Capek mau nyanyi. Ngantuk. Capek. Kan kemarin ping. Iya. Yeah. Sekarang? Aduh, Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Aku bisa tahu. Kamu dari mana? Ibu Haji dari mana? Jember Mas. Dari Jember. Mau kesini mau ngapain ke Jakarta? Aku enggak di Jakarta, aku di Jember. Aku mau di Jember. Butuh kerja? Iya, kerja jadi perwakilan hati Mase, boleh? Boleh. Apa sih? Oh, Jember tuh namanya gimana? Aku gak tahu, Ari. Aku kenapa juga gak tau. Kok Jember gak Solo? Kan kamu yang orang Jawa. Tapi kalau Solo pakai bahasa Jawa kan? Kamu pakai Indo, pakai bahasa yang medok. Tapi kalau orang Solo aku tahu, aku orang Jember aku gak tahu bahasanya gimana nadanya. Lucu banget. Aku foto kamu ya. Enggak mau. Aku foto. Enggak. Orang juga pernah nge-screenshot. Ya kan? Nanti aku kamu kalau kamu foto enggak spesial, nanti aja aku kasih spesial foto ke kamu. Iya. Yeah. Enggak, aku aku mau nunjukin sama mama calon istri aku ke depan. Oh, ini kan orang muka cumi. Banyak. Gara-gara itu banyak yang minta Ari. Minta apaan? Spill muka cumi. Masa muka aku begini belum muka cumi? Yang jereng itu. Yang gini. Lucu tapi gak apa-apa. Gak tahu gimana ini. Ini bilang aku tiba-tiba dulu. Yaudah foto aja aku kirim kamu ya. Jadi tutupin dong Aurel. Ini kan mau bikin hati. Oh iya. Ih, mau cantik banget sih Aurel. Panas, bukan panas sih. Aku Aurel. Apa? Kamu tahu kan aku sebenarnya nggak percaya dengan hal gaib.
aku gak percaya sama hal gaib. Sebelumnya aku gak percaya, tapi setelah ketemu kamu aku sadar bidadari itu ada. Ya Tuhan, aku kira kamu bakal bilang ada orang di belakang aku kayak atau apa. Gak ada lah. Ri, itu tuh aku kemarin dapat kabar tuh kamu pocong-pocong tuh pocong apa sih, Ri? Aku pengen jelasin dong. Aku gak tahu aslinya, itu memang gak... Iya, aku pengen tahu, jelasin dulu boleh gak? Boleh, karena boleh. Jadi pas aku... Ah! Ada... Ada lagi bikin konten. Sorry. Ada lagi bikin konten, aku juga kaget tiba-tiba ada yang rekam. Kaget. Aku lagi bikin konten. Maaf. Spontan. Jadi waktu itu pas aku lagi malam Jumat, karena aku buka sesi untuk malam Jumat horror kan. Nah, aku nyari strangers. Live-nya off dulu boleh nggak? 1 menit. Live siapa kamu? Live kita berdua. Hah? Terus kenapa? Maksudnya gimana? Aku mau pipis. Oh yaudah, aku pipis aja. Aku juga mau pipis, yuk. Yaudah, gini aku matiin, kamu ngobrol. Aja ya. Ya oke. Aku ini. Guys, aku juga mau kencing ya. Ya udah. Stop. Ah! Apa? Ya udah ganti-gantian deh, kamu duluan. Go. Ya udah, aku pipis dulu. Ya udah ganti-gantian. Ini di TikTok dimatiin kan? Berarti gua bisa nge-vape kan? Aman kan? TikTok. Enggak dimatiin. Oh enggak, ya udah. Ya udah. Galak banget sih Aurel. Emotnya udah nyampe belum ya? Ari kita enemy. Ngapain Ari bang? Gak jelas. Nyanyi gak? Hai nyanyi pujaan hati. Kangen band maksud lo. Nyanyi aja ya. Let's go. Chord. Tadi gue udah nyanyi tap track gue sama si Nova Mahendra aja. Nova suara gue habis. Dah. Aku menyanyi satu lagu dulu. Aurel. Lagu apa? Lagu Virgon. Gitar pala, suara pala, kurang ajar banget sih. Ya ampun. Aku mau pipis dulu aja. Hah? Kamu mau pipis kan? Iya, aku pipis ya, bentar ya. Iya, pipis. Nopal sih, nopal. Nopal. Bentar, aku pipis dulu ya. Astaga, udah ini lagi ke toilet guys. Ya kelihatan kan ya baju ini. Ceritanya Ai, Mutia udah nyampe apa belum? Mutiara siapa? Lagu ke adek. Ci nyanyi dong. Tadi tuh aku gak tahu lagunya. Jadi gak bisa nyanyi.
di YouTube. Apa di YouTube? Apa di YouTube? Kenapa? Kenapa? Hah? Discord aku tadi nge-glitch gitu loh, ya kayak gitu, kayak gitu. Lagu Akatri. Gue tuh udah capek suara gue nih asli, karena ada suara aku bagus ya, Sirel? Bagus. Benar. Aku bilang bagus. Benar. Benar. Yakin. Yakin. Lagu apa lagi nih? Hey, mediasnya udah habis. Gimana sih lo guys? Ada-ada aja dah. Ah. Capek deh. Kurang pan. Orang kamu suka lagu apa selain Jungkook? Kamu. Aku nggak punya lagu. Masalahnya. It's you. Love you. It's you lagu apa sih? Ya lagu. mau jelasinnya gimana? Dengerin aja. It's you lagu siapa, Rel? It's you lagu siapa ya? It's you, it's you, it's you, it's you, it's you. Girl. Aduh, maaf. Gila, HP aku baterainya bentar lagi habis. Laptop aku juga lagi. Kamu mau ninggalin aku pas lagi kangen-kangennya? Tinggal di visit. Tinggal di apa? Visit. Visit apaan? Tinggal di kabarin mau ke makaman. It's you lagunya. Se Zairi. Aduh, lagu siapa lagi tuh? Sezairi. Udah gak tau. Habis lagu ini aku off ya. No! Baterai aku lowbat semuanya. Laptop aku lowbat. HP aku lowbat. Kamu mau ninggalin aku pas lagi. Kan kita nanti private. kamu tidur sekarang jam berapa? Mau jam berapa tidur? Hari ini belum tak. Hari ini enggak tahu. Ini aja, lagu ini aja ya. Mary your daughter. Iya udah, boleh. Kamu tau lagunya gak? Tau, liriknya gak tau, tapi aku tau lagunya, liriknya gak tau. Aku sambil Google deh, gak apa-apa deh. Astagfirullah, tetap aku panas banget. Yuk, emang itu? Oh, benar. Ya, ketimpa. Ya. It's you. Yaudah, Mary, yang nutup dulu. Aku harus offline. Ini laptop aku parah. Ada lagi, Mary. On the arm of her father. On the dead end of Mary, your daughter. She's been... Lanjut. Hah? Lanjut. Ya udah lanjut. Lanjut gak? Lanjut aja. She's been here every step since the day when we met. So don't you for worry about me if you're treating her bad. Yeah. I got most of the faults done so far. So bring on the better of roars. All the dead was part. There's no doubt in my mind. It's time I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter, make her my wife.
I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day when I die. Yeah, I'm gonna marry your princess, make her my queen. She be the most beautiful bride that I never seen. Can't wait to smile. She walk down the aisle. Apa? Kamu di sini ngapain? Nonton? Tidur? Aku mau cuci muka, mau mandi. Aku belum mandi. Tadi aku pulang belum mandi. Aku langsung live streaming. Pantesan dilalarin tadi. Kenapa? Tadi dia. Iya. Iya udah. Gak mau lah, tapi aku masih bete sama kamu. Bete kenapa sih? Dapat cewek baru. Gak ada, teman. Makanya nanti besok ketemu bareng aku ya. Next time ya. Next time. Besok tapi next time. Gimana tuh ceritanya? Next time maksudnya. Besok aku kemana emang? Pergi kan? Enak mana-mana, yuk besok. Di rumah? Hari ini, kemana? Mau kemana kita? Jalan aja, ayo. Yaudah boleh, hari ini ya. Iya, yeah, kabarin. Bener. Hari Minggu ya, hari ini loh. Minggu hari ini. Iya, yeah. Iya, yeah, kabarin ntar. Tuh kan? Iya, yeah, ayo, ntar aku kabarin. Yaudah. Ini kabarinnya lewat DM, oke? Okay? Oh, makan sate. Mau? Oh. Makan sate dulu apa-apa dulu, terserah deh. Ya udah. Oke, siap. Tuh kabarin ya. Nih. Ya udah, kamu Live Ari. Iya, kamu juga ya. Makasih. Bentar, aku mau saya bye dulu sama teman-teman TikTok kamu. Guys, makasih banyak yang nonton ya. Bentar, klik dulu. Ya udah. Guys, makasih banyak udah nonton ya, guys ya. Komplit lagi. Complete. Get complete ya. Oke. Okay. Nanti kita bakal live stream lagi kapan? Aurel, jangan lupa minggu depan kita bakal AGT lagi. Ya. Oh. Show talent. Oke. Kamu okay. Atur aja waktunya kapan bisanya. Nanti aku nyesuaiin waktu okay. Kamu ya. Tapi okay. Besok konten dulu. Ya, besok konten ngedate dulu. Yoi, let's go. Sate guys. Sate. Ada yang mau nunggu kalau aku udah upload story TikTok ya siap-siap aja deh. Ada warning. Waktu itu kan aku upload story di Instagram, banyak yang bales, Ciko nggak live, Ciko nggak live. Terus kayak aku udah upload story di TikTok dong, mungkin live nya malam ya guys, gitu kan. Mungkin juga nggak live, aku bilang gitu. Tapi ya udah. Atau gini aja, kita start dari sini aja, kita live streaming kayak biasa aja, mau? Nggak langsung aja. Langsung aja. Kamu lagi OTW, kamu ngumpulin pemirsa-pemirsa, aku lagi selesai make up. Aku ngumpulin pemirsa-pemirsa, ya udah, lanjut aja. Oh, berarti aku dari rumah. Langsung start iya, live. Iya, kamu dari rumah. Pas kamu dari OTW dari rumah, aku live juga. Let's go. Siap. Let's go. Ya udah, kita lihat besok ya, guys ya. Jadi. Bye. Yaudah. Guys. Bye-bye, Aurel. Iya. Sama yang ini dulu. Ya udah. Lihat ya. Bye, kamu juga. Bye. Ntar itu aja. Siap, kabarin nanti ya. Oke, bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 10.000 kali. Bye. Kamu duluan yang skip. Aku enggak tega nge-skipnya. Satu. Dua, tiga. Kamu duluan yang nge-skip, aku gak mau nge-skip. Yaudah, 1, 2, 3, bye! Bye!